Oke, di video kali ini saya akan coba lanjut lagi ya teman-teman untuk game Digimon World 2003 nya. Dan sama seperti di video-video sebelumnya, saya akan coba lanjut lagi cari booster lagi bro, dan cari perubahan lagi ya teman-teman. Untuk kalian semua yang sudah bergabung di video kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman, thanks banget. Dan terima kasih juga untuk dukungan dari kalian semua selama ini. Dan terima kasih juga atas komenan dari kalian semua yang sudah masuk, baik itu berupa kritik dan saran, dukungan, supportan segala macam ya teman-teman, dan lain-lain bro. Oke, biar tidak kelamaan, saya akan coba langsung saja mainkan gamenya. Seperti yang kalian lihat di sini, untuk perubahan saya set Rosmon ya teman-teman, karena di luar dari video saya memainkannya bro. Dan untuk level dari Rosmon saya sudah naikkan di level 96. Gak ada perubahan bro, paling di status mungkin ya. Dan untuk Rosmon di level 96, ya statusnya seperti ini. Saya akan pakai Imperial Dramon saja bro. Karena seperti yang sudah saya jelaskan ya teman-teman di video kemarin itu, kalau untuk Rosmon ini atau perubahan apapun itu, kalau di level 96 ke atas, 95 lah ke atas, itu agak susah ya teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti saya akan mainkan ketika di level 98 saja bro. Sudah deket dengan waktu perubahan atau waktu mendapatkan perubahan ya teman-teman, seperti itu. Oke, kemarin saya sudah langsung dapat musuh. Nice, ada Brachiomon. Langsung fight saja biar tidak kelamaan. Kebuk. Nunduk, cari uang jatuh tak sampean. Tangkis bos. Duh, bergetar tuh. Langsung fight lagi biar gak kelamaan. Oh. Oke, sudah KO. Oh iya, saya informasikan ya teman-teman. Nice, Imperial Dramon saya naik level 12. Untuk si Agumon sama si Ranamon ini kan untuk perubahannya sudah mulai banyak tuh. Nanti kalau yang sama-sama tidak akan saya mainkan ya teman-teman. Paling saya akan informasikan saja seperti itu ya teman-teman. Buat apa bro kalau perubahannya sama ya teman-teman? Buang waktu ya teman-teman. Oh iya, kemarin di video sebelumnya itu saya cari di atas ya teman-teman, sama di area sini. Jadi untuk area sini saya skip, langsung pergi ke bawah sekarang. Ada Blossomon, baik. Soalnya untuk Digimon itu katakan perubahan kayak ini nih, Imperial Dramon ya teman-teman. Sama bro, untuk skillnya, terus mendapatkan skillnya di level berapa segala macam itu sama ya teman-teman. Buat apa saya membagikan yang memang sudah pernah saya bagikan bro, seperti itu. Baik lagi. Dan di video kali ini pun saya tidak akan terlalu panjang ya teman-teman. Oke, mantep, Imperial Dramon saya naik ke level 13. Jungle Grave. Di sini ada spot mancing nggak ya? Coba tendang ya teman-teman. Oh, ada tanda-tanda bro. Nice. Cardmon kah? Oke, untuk Cardmonnya masih sama, 3 ekor ya teman-teman. Langsung fight saja. Saya nggak punya skill bro. Skill yang saya dapat kemarin itu Mega Hell ya teman-teman, buat ngisi darah. What? Astaga, sompret bener. Ampun dah. Mulut itu ditutup, jangan mangap baik. Langsung fight. Oh, ini ada suara gemuruh ya teman-teman. Jadi nanti kalau seandainya hujan, saya potong ya teman-teman. Saya akhiri bro untuk video saya. Oke, Renamon saya naik level 46, nice. Karena berisik, sudah seperti yang
pernah saya sampaikan ya teman-teman, di rumah saya ini kalau hujan berisik bro. Jadi ya nggak bakalan bagus videonya ya teman-teman jadinya nanti. Aduh mana tau ini Katmon. Katmon di mana di kau? Oke, okay, nice. Katmon kah? Katmon lagi bro. Langsung fight saja. Oh, kabur lagi. Masa ya kayak gitu? Ah. Oke, okay, fight lagi. Oh. Udah tidur sono, kabur-kaburan naik kampret emang tuh. Oke, okay, mantap Imperial Dramon saya naik ke level 14 ya, teman-teman. Nice. Dapat boosternya 10 koin. Oke, okay, nice. Isi darah dulu aja lah. Nanti kalau isi darah di dalam itu yang pertama kurang efektif, walaupun punya mega heal juga ya kurang wala bro. Yang kedua takutnya nanti waktu isi darah kabur nanti takutnya. Oke, okay. Di sini nggak ada spot mancing ga? Nggak ada ya teman-teman. Cari spot lain dari pohon, jangan di sini. Baik, biar nggak kelamaan. Oh. Lah, langsung KO. XP-nya nggak berasa ini. Oke, mantep. Ternyata terasa, toh. Imperial Dramon saya naik ke level 15. Dan di saat level 15, dapat loot teknik Mega Heal ya, teman-teman. Nah, seperti ini, bro. Kalau nanti di Agumon ada perubahan Imperial Dramon, nanti untuk mendapatkan tekniknya itu sama ya, teman-teman, untuk levelnya. Dan juga untuk perubahannya juga mendapatkannya juga sama bro, seperti itu. Kayak katakan Imperial Dramon ini di level 99 dapatnya FM ya teman-teman. Nah itu sama bro, walaupun di Agumon juga sama ya teman-teman. Jadi percuma aja membagikan yang sudah pernah saya bagikan. Ah ini spot mancing, coba ah. Mancing mania, nancap. Lah kok di tengah toh, bismillah. Ah 14, oke okay. Ada Ibit Ramon, langsung fight saja. Oh. Langsung kritis. Tangkis, bos. Dicium dong. Manis sekali kowe. Kok nyium-nyium. Langsung fight saja. Oh. Oh. Oke, mantep. Imperial Dramon saya naik ke level 16. Jungle Cliff. Langsung mancing lagi. Apa ini? Oke. Untung dapat biru. Setan emang. Hijau semua, bro. Ah, tuh 14 dong. Ada Epitramon lagi, langsung fight saja biar nggak kelamaan ya teman-teman. Tangkis bos. Bentar ya teman-teman. Fight lagi. Oh. Udah tidur sono. Ganggu itu. Oke. Okay. Ya, enggak terasa, bro. Isi darah dulu. Pakai teknik, bro. Oke. Okay. Mancing lagi. Uts. Bismillah. Ah, dapat yang putih. Akhirnya. Untuk ekornya 4 biji ya, teman-teman. Langsung naik saja. Berarti tinggian yang ada di air ini kelihatannya daripada yang di pohon. Di pohon itu masih 3 ekor ya, teman-teman. As. Fight lagi. Aduh. Kok gini sih? Ah, udah kabur.
masih ada kesempatan buat. Astaga, astaga. Setan, setan. Susah-susah. Ah, dapat lagi. Ayolah. Jangan kabur-kaburan dong. Fight lagi. Oh. Ah, gitu loh yang gentle. Masa kabur, ay. Counternya keluar. Oh. Nah, gini udah nggak ada kesempatan buat kabur gue. Fight. Oh. Udah tidur sono. Oh. Oke, mantap Imperial Dramon saya naik ke level 17. Dan dapatnya dari air di tempat ini booster 8 tuh. Oke. Satu kali saja ya, teman-teman. Nyarinya agak susah, bro. Cari dari tempat lain, spot lain. Oke. Temu musuh lagi. Baik. Apa dua kali ya? Dua kali aja, bro. Saya akan coba dua kali ya, teman-teman. Biar jauh lebih yakin. Oke, nice. Sudah GO. Oke, mantap Imperial Dramon saya naik ke level 18. Nah, kalau level-level rendah gini masih cepet ya, teman-teman, naiknya. Coba di sini. Di sini dua kali, di atas nanti coba lagi ya, teman-teman, sekali. Aduh, 14. Setan, setan. Fight saja, bro, biar nggak kelamaan. Oh. Langsung kritis. Tangkis, bos. Dijilat. Memang saya Oreo. Coba fight. Oh. Oh. Nice. Imperial Dramon saya naik ke level 19. Bentar ya, teman-teman. Ngancing lagi, bro. Di pojokan. Ah, mantap. Langsung fake saja, biar nggak kelamaan. Oh, semoga saja nggak kabur ya, teman-teman. Ayo dong, serang, serang, serang. Masa kabur? Ah, sudah dah. Aduh, aduh. Mana ya? Fight aja, aduh, udahlah. Gak tahu kalau kayak gini. Kabur dah. Dadah. Aduh, aduh. Mancing lagi, bro. Pojokan lagi. Bismillah lah. Ah, gak dapet. Ah, 14. Fight biar gak kelamaan. Oh. Oke, sudah kritis. Tangkis, bos. Masuk ya. Counternya keluar. Oh. Oke, sudah KO. Gak naik level dong. Isi darah dulu ya, teman-teman. Pakai teknik, bro. Oke, mancing lagi. Ah, 14 lagi. Cetan, cetan. Langsung fight sajalah biar gak kelamaan. Oh. Oke, sudah kritis ya, teman-teman. Tangkis, bos. Ya, ya, nggak kena. Kasihan deh lo. Oke. Langsung fight saja. Oke, sudah KO. Oke, mantap Imperial Dramon saya naik ke level 20. Nggak dapat apa-apa tuh di level 20 ya. Anjing lagi. Di pojokan. Aduh, 14, bro. Astaga. Langsung fight saja.
Oh. Udah kritis. Tangkis, bos. Iya, yeah, gak kena. Fight lagi. Oh. Oke, okay. Udah tidur yang nyenyak sana. Oke, okay, mantep. Imperial Dramon saya naik ke level 21. Nice. Ini kalau mau dapat yang berdiri, yang FM kalau nggak salah ya teman-teman, itu fight mode singkatannya, itu di level 99, masih lama bro. Gede ya itu ya. Ah, 14. Setan, setan, segitu gedenya lo lagi. Ah, astaga. Dibuat mainan bener. Coba fight saja biar nggak kelamaan. Oh. Ih, langsung mati dong. Gak naik level bro. Lanjut lagi di pojokan. Ah, 12, 12. Nih, koe dulu, Wan. Berani bener. Duh, kena cium lagi. Langsung fake saja bro, biar gak kelamaan. Oh. Masih bisa berdiri ternyata. Tangkis, bos. Aduh, masuk lagi. Fake lagi. Oh. Oke, okay, sudah KO. Oke, okay, mantap. Imperial Dramon saya naik level 22. Isi darah dulu ya, teman-teman. Gunakan teknik. Mancing lagi, bro. Gede. Aduh, 14 dong. Gila, Pak. Udah susah dapetinnya. Kimonya kabur-kaburan. Oke, mantep dapet. Semoga saja nggak kabur. Langsung fight saja. Ayo. Ayo serang-serang. Oh, masa kabur-kaburan naik. Aduh. Aduh. Sedih, sedih. Wih, mantep. Baru kali ini saya lihat biru semua kayak gini. Aduh, aduh, gila, Pak. Loh, lagi. Astaga. Ini apa-apaan ini? Bentar, sekali lagi. Kalau gitu lagi, pindah ke atas. Astaga. Gak jelas ini kelihatannya. Pindah dulu ke atas, bro. Edan memang. Wah, error ini kelihatannya ya teman-teman. Oh no. Iya, error bro. Gimana ini? Bentar, bentar, bentar. Coba ke atas dulu ya teman-teman. Ini amat sih. Oke, ketemu musuh. Baik, biar gak kelamaan. Oke, masuk. Masih bisa berdiri ternyata. Ya, gak kena, kasihan dulu. Langsung fake saja. Coba keluar dari area ini ya teman-teman. Pergi ke atas. Oke, mantap. Imperial Dramon saya naik ke level 23. Coba naik ke atas dulu bro. Ini kelihatannya error itu. Maklum ya teman-teman. Coba mancing dulu ke sini. Oh ada. Pindah ke bawah ya teman-teman. Kalau ada error seperti ini ya teman-teman, ada sesuatu yang nggak jelas, nggak ganjil, jangan sekali-sekali kalian teruskan bro.
Kalau sampean, kalau kalian save, ya bakal kekunci ya teman-teman, otomatis yang error tadi. Langsung fight saja. Khusus game Digimon sajakah bang? Enggak, semua. Walaupun game Hervice pun juga ya teman-teman. Oke mantap, Imperial Dramon saya naik ke level 24. Kalau enggak kalian save, kalian bisa refresh bro. Seperti itu. Kalau sudah kalian save, ya nggak bisa. Udah dipermanen itu hitungannya ya teman-teman. Anjing lagi. Nah ini masih ada ya teman-teman, nggak kayak tadi. Oke, ketemu musuh bro. Langsung fight saja, biar gak kelamaan. Oh, nunduk ke bawah cari uang jatuh tak sampean. Mantis bos. Yeah, gak kena, kasihan deh lo. Baik lagi. Oh. Oke, sudah KO. Iya, alhamdulillah, gak naik level toh. Pancing lagi bro, di pojokan, bismillah aja lah. Aduh, setan, setan. Di budget apa, jalaninnya apa. Baik lagi. Oh. Udah kritis. Tangkis bos. Yeah, gak kena, kasihan dulu. Baik lagi. Oh. Oke, sudah gitu. Oke, mantap. Imperial Dramon saya naik ke level 25. Di saat level 25 dapat teknik baru, Mechanical Bass. Saya akan coba nanti ya, teman-teman. Dapat Water Power 2. Oke, siap. Anjing lagi, bro. Di pojokan. Ah, mantap. Coba ya teman-teman untuk tekniknya, bro. Kalau si Katmon kabur, ya biarin aja lah. Teknik Mechanical Bass memberikan damage mesin. Membutuhkan 48 MP. Gak terlalu gede ya teman-teman, lebih gedean damage biasa lah dia. Tangkis bos. Oh, gini. Lebih baik pakai Mechanical Bass seperti ini ya teman-teman, biar mancing si Cartmon ini nyerang. Langsung fight saja. Karena kalau nggak gitu, kalau darahnya hampir setengah, dia pasti langsung kabur bro. Nah, seperti ini. Nah, tuh kan. Aduh, tetep aja ya teman-teman. Setan, setan. Gak apa-apa, pakai taktik tadi saja ya teman-teman. Barangkali masih bisa bro. Soalnya kemarin damage-nya nggak segede ini, dia masih tetap nggak kabur ya teman-teman. Oke. Apa fake saja ya? Fake saja aja lah. Kalau dia kabur ya ya udah, belum rezeki gitu aja. Eh, ditangkis. Tangkis, bos. Aduh. Ayo, 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 ayo. Counternya keluarin dong. Counternya keluarin dong. Aduh. Fake. Kalau counter nggak keluar ini alamat bisa kabur ya teman-teman. Satu kan. Oh, sumpil emang. Habis nyerang-nyerang, kabur. Biru bro. Oke. Dapat Cartmon. Langsung fight saja, biar nggak kelamaan. Oh, semoga saja nggak kabur lah. Semoga saja nggak kabur. Oke, mantap gitu loh. Nice, ditangkis lagi. Fight lagi. Oh, semoga saja nggak kabur. Semoga saja nggak kabur. Aduh. Aduh. Aduh, lelah hatiku. Beneran. Setan nih. Ini ya teman-teman, lawan Cartmon itu. Aduh.
Aduh. Pusing. Langsung cek saja. Oh. Oke, sudah kritis. Tangkis, bos. Aduh, masuk. Fight lagi. Oh. Oke, sudah KO. Oke, mantap. Imperial Dramon saya naik ke level 26. Nice. Lanjut lagi, bro. Di pojokan. Nice, dapet. Aduh, sedih banget ya. Lawan Kasmon ini ya. Langsung fight saja lah, biar gak kelamaan. Oh. Semoga saja gak kabur. Oke. Tangkis, bos. Nice. Fight lagi. Oh, semoga saja gak kabur. Semoga saja gak kabur. Aduh. As. Aduh. Gila. Bocokan lagi. Oke. Coba fight saja. Kalau pakai Agumon juga sama aja ya, teman-teman. Soalnya untuk Patmon yang tangkis, bos. Untuk karton yang ini buntutnya ada 4 atau 3 itu damage-nya nggak langsung mati, bro. Langsung fight saja. Beda ya, teman-teman, nggak kayak di awal-awal. Oke. Terus dia kabur-kaburan. Susah, bro. Oke. Isi darah dulu aja lah. Apa pakai teknik tadi ya? Taktik tadi ya, teman-teman, sorry. Ya, coba aja lah pakai teknik. Habis itu nanti kan kenanya nggak terlalu gede tuh. Biar dia nggak kabur ya, teman-teman. Oke, dapat, bro. Pakai teknik dulu, mechanical blast. Oh. Oke. Tangkis, bos. Aduh, ayo. Counternya keluarin dong. Counternya keluarin. Gak keluar. Apa ya ini ya? Coba pakai ini aja lah, fight aja lah. Nice, masuk. Semoga saja nggak kabur. Oke, nggak kabur dia. Oke. Fight lagi. Oh, nice. Udah tidur sono. Dari beberapa kali lah ngelawan baru ini yang mati. Astaga. Oke, Imperial Dramon saya naik ke level 27. Dan dapat booster 8B dari tempat ini ya, teman-teman, dari mancing, bro. Oke. Pindah ke tempat sebelah sini. Situ kan udah 2, sini yang belum. Beda spot, bro. Pojokan. Ah, 14 dong. Langsung aja fight biar gak kelamaan. Oh. Oke, sudah kritis. Tangkis, bos. Yeah, nggak kena. Kasihan dulu. Langsung fight lagi. Oh. Oke, sudah KO. Oke, mantap. Imperial Dramon saya naik ke level 28. Mancing lagi, bro. Pojokan lagi. Ah, dapat. Pakai teknik sama seperti tadi. Oh, masuk. Lihat dulu, semoga saja nggak kabur ya, teman-teman, dia. Oke. Tangkis, bos. Aduh, semoga saja untuk counternya keluar. Enggak, ini. Langsung fake aja. Kalau kabur ya, ya udah, mau gimana lagi ya, teman-teman. Udah kritis. Aduh. Ah, ya udahlah. Setan.
Isi darah dulu, bro. Pakai Mega Heal aja lah. Oke. Anjing lagi, bro. Dapat yang hijau. Langsung pack aja biar gak kelamaan ya, teman-teman. Oh. Oke, sudah kritis. Tangkis, bos. Dicium, bro. Counternya keluar. Ini lo, tadi lawan Katmon gak dikeluarin. Oh, sobek. Oke, mantap. Imperial Dramon saya naik level 29. Nice. Ah, nggak kena, bro. Langsung aja fight lah, biar nggak kelamaan. Oh. Langsung kritis. Tangkis, bos. Kena air. Fight lagi. Oh. Oke, sudah KO. Ya adalah nggak naik level. Ah, bablas. Udah bablas. Omongnya kabur-kaburan. Langsung fake aja. Oh. Oke, sudah kritis. Angkis, bos. Masuk, bro. Kita balas. Oke, nice, sudah mati. Oke, mantap, Imperial Dramon saya naik level 30. Dapat item Butter Power 2. Nggak dapat teknik ya. Isi darah dulu lah. Oke. Ah, kayak tadi nih, bro. Error lagi. Ya udah, naik ke atas ya, teman-teman. Jangan dipaksa, bro. Kalau ada yang nggak jelas kayak gini, itu biasanya kalau dipaksa jadi permanen ya, teman-teman. Baik dulu. Oh. Ini gini ini. Nice, Imperial Dramon saya naik ke level 31. Saya akan naik ke atas, mancing lagi di atas, coba ke bawah ke tempat ini lagi sekali ya, teman-teman. Nanti kalau kembali normal, saya akhiri dulu untuk video kali ini. Bukan kenapa, bro. Takutnya itu error ya, teman-teman. Baik dulu. Saya akan coba cari tahu dulu, bro, untuk masalah itu. Kok bisa biru semua ya? Tangkis. Meleduk, bro. Ledukannya aja gede. Damage-nya cuma segitu. Baik. Oh. Udah tidur sonol. Oke, nice. Imperial Dramon saya naik ke level 32. Aduh, musuh kalau dicari nggak datang-datang ya. Kalau nggak dicari, datang terus. Yeah, nggak kena. Balas, bos. Langsung fight. Oh. Tangkis, bos. Meleduk, bro. Fight lagi. Oh. Udah tidur sono lo. Ya, gua itu. Oke, mantap. Renamon saya naik ke level 47. Nice. Isi darah dulu ya, teman-teman. Oh, udah ntar aja lah. Naik dulu aja ke atas. Kau punya Mega Heal aja loh. Anjing di sebelah sini sama seperti tadi. Nah, udah kembali normal ya, teman-teman.
coba kembali ke sana, mancing di sana lagi. Kalau sudah kembali normal seperti ini, nggak biru semua, saya akhiri untuk videonya. Coba langsung fight saja. Bang, masih berapa menit? Ya, nggak apa-apa bro. Nanti coba saya cek dulu untuk masalah ini. Tangkis bos. Langsung fight saja. Nanti saya serba repot ya teman-teman. Kalau seandainya biru terus, saya oke. Untuk Imperial Dramon saya naik level 33. Nanti saya serba repot ya teman-teman. Kalau seandainya biru terus, saya delete nih video. Ya, bakal ngulangi lagi recordingnya. Tapi kalau seandainya saya save, bakal jadi permanen ya teman-teman. Karena itu mumpung masih belum terlambat, coba fix saja. Saya cek dulu saja bro. Oke, sudah setengah lebih. Tangkis bos. Duh, meleduk. Fix lagi. Oh, udah tidur sono. Ganggu itu. Oke, mantep Imperial Dramon saya naik level 34. Nice. Langsung mancing saja ya, teman-teman. Cari spot mancing, bro. Oh, di tempat tadi sajalah. Oke, ketemu musuh lagi. Isi darah dulu ajalah. Pakai teknik Mega Heal. Langsung penuh. Ya, yeah, nggak kena. Baik. Oh. Udah tidur sana lo. Digimon Cluster bro. Oke, mantap Imperial Dramon saya naik ke level 35. Nggak dapet teknik ya. Oke, sudah kembali normal ya teman-teman. Lawan sekali penutup bro. Langsung fake aja biar nggak kelamaan. Oh, oke, tangkis bos. Nice. Langsung fake lagi. Oh. Oke, sudah KO ya teman-teman. Gak naik level. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Karena ada insiden yang gak terduga ya teman-teman. Tapi ya alhamdulillah berkat kejadian ini, kalian juga bisa tahu kalau ada bug juga seperti ini ya teman-teman. Bisa biru semua bro terus-terusan. Dan saran saya, jangan diterusin. Dilihat dulu, dicari tahu dulu ya teman-teman. Biar nggak kekunci bro. Seperti itu. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Dan jika kalian mungkin ada yang memberikan masukan, tambahan, bertanya mungkin, dan lain-lain, sama seperti biasanya, kalian bisa ngelakuin hal tersebut dengan komen di kolom komentar di bawah. Kalau saya bisa ngejawab, saya akan coba ngebantu jawab. Kalau nggak bisa, ya mungkin ada beberapa dari teman kita yang bisa dan mau ngebantu jawab ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau melihat video saya ini sampai habis. Dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, bisa menjalankan kegiatan sehari-hari dengan penuh dengan semangat ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk ngehibur diri, baik itu dengan tamasya segala macam, dan salah satunya bermain game. Tapi ingat, tetap ingat waktu ya teman-teman, dibagi waktunya bro, utamakan kesehatan. Oke, tetap di channel ini, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan dadah.